Telkomsel Channel kembali lagi hadir dalam Telkomsel Series. Bagaimana cara cek sisa kuota Telkomsel kalian menggunakan SMS update terbaru, yaitu bagaimana cara mengecek kuota langsung aja dari SMS inbox kalian. Dan mungkin kalian punya kuota yang lebih banyak atau mau cepat tanpa harus masuk ke My Telkomsel, caranya seperti apa dan ini bisa gratis. Kalian simak di video ini sampai selesai dan juga jangan lupa dukung kami dengan subscribe channel dan juga like, comment dan nyalakan lonceng notifikasinya karena setiap hari kami update terus video terkait Telkomsel series. Langsung aja kita check it out. Pertama kalian harus membuka HP kalian tentunya. Langsung aja kalian cek SMS inbox atau kotak pesan. Kotak pesan di HP tentunya terserah di handphone kalian. Ini contohnya kita masuk ke SMS inbox atau kotak pesan langsung di bagian messaging. Setelah itu kalian tekan bagian tanda plus di pojok kanan bawah. Itu berarti kalian mau mengirimkan SMS baru. Ya, langsung aja new message, kalian langsung ada recipient atau penerima. Kalian tinggal mencari atau mengetik 3636. 4 huruf ajaib, 3636 ya. Langsung aja langsung muncul 3636 setelah kalian ketik 4 huruf tadi langsung di bawahnya itu kita text message atau pesan. Kalian ketik UL spasi info, bisa huruf besar, bisa huruf kecil, tidak ada masalah. Ya, setelah itu tanpa spasi lagi terakhirnya kalian kirim. Nah, ini kita akan kirim. Setelah kirim kalian tunggu sejenak, mungkin tidak sampai 30 detik, maka akan ada balasan dari 3636 terkait seluruh kuota yang kalian punya dari mulai data, SMS, voice, internet, hiburan dan lain sebagainya. Dan teneng-teneng, kita lihat UL spasi info sudah terkirim, di bawahnya itu muncul. Pertama, Anda memiliki kuota 299 SMS. Ya, kuota saya masih ada 299. Kuota PSN menelpon rumah 100 menit. Saya punya kuota pre-call VPN sepuasnya selama sebulan. Kuota data yang tidak terbatas. Contohnya kuota nelpon operator lain 60 menit. Kuota internet 2,98 giga berlaku. Kuota ekstra kuota 5 giga. Ekstra internet 10 megabyte. Kuota promosi internet promo. Kuota entertainment keluarga. Dan banyak lagi yang saya miliki, yaitu kuota-kuota yang lain termasuk kuota internet promo 12 GB, kuota internet keluarganya sudah nol, kuota entertainment keluarganya juga masih ada. Jadi kita scroll aja ke bawah. Scroll itu berarti kalian dorong ke bawah, cek kuotanya paling di bawah. Inilah akhir daripada informasi dari kuota kita. Sangat mudah bukan? UL spasi info kirim ke 3636. Kalian bisa hafal di luar kepala. Kalian tidak perlu masuk ke My Telkomsel ngecek ini satu kali selesai. Dan itu free kalau kalian punya kuota SMS yang banyak. Nah, kita bisa buktikan bahwa ini free. Kita langsung aja masuk ke My Telkomsel. Kalau kalian punya, langsung aja ke sini. Dan akan terbuka seperti ini. Kalau kalian menggunakan kartu Halo, kalian bisa gunakan cara ini, yaitu ketik menu 3 garis di bawah sebelah kanan bawah, pojok ya. Kita masuk ke account management, lalu kalian klik last usage atau penggunaan terakhir. Akan muncul seperti ini informasinya, tadi itu SMS terakhir atau telepon terakhir. Nah, tadi kita menggunakan SMS. Your SMS cost Rp0 ya. Jadi biaya SMS kamu yang barusan tadi adalah Rp0. Berarti kita gratis tadi karena kita masih ada kuota 300 SMS dan pakai 1, jadi masih ada sisa 299. Coba kalian lihat di sini, SMS saya masih ada 299. Zaman sekarang kita tidak pernah menggunakan SMS lagi setelah ada digital social media chat dan lain sebagainya menggunakan internet. Jadi kalian masih punya 299 kali untuk mengecek gratisan. Kalau kalian punya 299, kalau kalian punya 1000 berarti lebih banyak lagi teman-teman. Jadi gunakan cara ini jika kalian merasa ribet dengan menggunakan My Telkomsel atau ribet dengan yang hal yang lainnya. Jadi tinggal ulang aja ya, kembali ke UL spasi info kirim ke 3636. Langsung kalian bisa mendapatkan informasi semua kuota internet Telkomsel kalian langsung muncul di SMS atau kotak pesan kalian. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, please like, comment, dan subscribe channel Srikandi Digital. Dan sampai jumpa di video berikutnya terkait Telkomsel series. Jika kalian butuh video terkait Telkomsel, just comment di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.